Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau mereview ini unboxing ya. Unboxing dari promo cuci gudang Vivo Y12 ya. Like and subscribe now. Di beberapa hari yang lalu itu saya browsing-browsing di Shopee ya. Saya kira kan saya lihat ini di Shopee kok banyak promonya. Nah, ini kan saya enggak tahu juga kalau ternyata ada iklan di mana Vivo cuci gudang. Dan saya langsung order aja. Order 2 box, teman-teman. Saya enggak tahu dan saya enggak baca, ternyata setelah barang itu dikemas dan saya baca ulang, ternyata itu mystery box. Saya kurang tahu juga mystery box seperti apa. Yang jelas saya sudah order dan ini barangnya sudah sampai. Saya order 2 sekaligus. Ini mudah-mudahan saja ini benar-benar HP ya. Tapi ini kok ringan sekali. Kita lihat ya. Unboxing dari promo, judulnya itu promo cuci gudang Vivo Y12, harganya 30.000. Aduh. Tapi setelah lihat mystery box, mungkin nih kalau ini mungkin bisa harga tenang kan? Ya, ternyata apa ini? Oh, tas pinggang, teman-teman. Tas pinggang. Jadi ini buat info buat kalian semua ya, kalau sebelum membeli itu baca dengan detail ya. Saya lihat kemarin ada promo cuci gudang, judulnya menarik sekali ya. Saya langsung order aja tapi enggak baca detailnya. Ternyata itu ada mystery box seperti itu. Baru tahu saya. Jadi kayak semacam undian berhadiah, kalau beruntung ya dapat HP Vivo Y12 dengan seharga 30.000. kalau beruntung, kalau tidak beruntung ya mungkin hadiahnya seperti ini. Tapi ini saya lihat nilainya sekitar sama lah, 30-an, 30-25 kalau dengan kualitas seperti ini. Oke, ini yang satu lagi kita buka saja. Saya nggak tahu, tapi ini kok ringan ya, enteng banget sih. Kayak isinya apa lagi saya ya, sudahlah, ini pengalaman ya buat kalian semua kalau membeli di Shopee maupun Tokopedia maupun Bukalapak. Sekarang jangan tertarik dengan judulnya dulu, tapi lihat komen maupun detailnya, yang apa yang disampaikan pembeli ya, karena kita nggak tahu. Kita buka saja. Ini mystery box, satu boxnya 30 plus ongkir ya mungkin. Ini sama juga, tas pinggang juga. Ini tulisannya, mohon maaf Anda belum beruntung ya, mungkin belum beruntung mendapatkan HP seharga 30.000. Ya seperti ini teman-teman, karena di akhir-akhir ini Shopee banyak promonya gila-gilaan, jadi saya kira ini benar-benar cuci gudang, yang cuci gudang HP itu ya maksudnya, tapi ternyata mystery box. Baik, itu teman-teman, mungkin info ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dukung terus channel saya. Terima kasih.